Mas, ngapain kamu capek-capek di sini? Mending kamu pulang aja. Aduh, ngapain lagi minggir, Mbak? Daripada saya jodohin kamu. Kenapa? Ngapain bela-belain? Saya ke situ sama si Rini. Iya, ngapain? Rini aja udah ditumpakin di dalam sama Abi. Enggak, belum. Udah saya kunci. Kata udah. Siapa? Belum tahu udah, dari mana. Udah saya pasangin gembok itu celana dalam. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Kan saya tadi kesininya bareng. Ya saya udah. Pasangin gembok. Ya udah gini aja. Jangan pegang-pegang. Enggak, gini aja. Jangan pegang-pegang kamu. Sini saya mau ngomong dulu sebentar. Ngomong apa kamu? Daripada capek-capek menikah sama aku. Kamu tuh lagi gila, Mbak. Enggak kamu apa-apa. Lagi enggak waras. Enggak apa-apa gila, yang penting Mas bisa muasin aku. Aku juga butuh, Mas. Butuh apa? Kamu sudah punya suami. Diam dulu. Soalnya suami saya itu kurang muasin saya. Kurang muasin gimana maksudnya? Dia barangnya kecil, Mas. Aku enggak puas. Barangnya kecil gimana? Ya tinggal digedein aja pakai barang kuda. Enggak bakalan bisa. Aku gak puas sama dia sebenarnya tuh. Gak puas gimana? Ya dipuasin. Kamu beli terong, jangan pegang-pegang. Saya punya istri loh. Gak apa-apa. Nanti anak istri saya ngelihat loh. Mas, aku juga tahu. Semua laki-laki juga pengen, Mas. Pengen apa? Enggak. Pengen. Saya tuh... Pengen. Saya sama wanita itu sudah gak tegang. Kata siapa? Kata saya. Biarpun beneran. Kamu telanjang, jengking, kamu metak-tak juga. Beneran. Apa? Beneran, Mas. Enggak. Beneran. Taruh kamu meleding, kamu metak-tak. Kamu beneran. Ayo Mas, kamu aku pulang aja. Puas Mas sama suami aku. Kamu pulang aja. Pulang, suami diajak pulang. Kamu kembali aja pada jalan yang benar. Aku tuh enggak puas sama dia tuh, Mas. Ya kamu ngapain di sini? Mau cari kepuasan kamu. Ayo, sana sama kucing aja kamu. Ayo, Mas. Mau kan, kenapa Mas? Kamu pegang-pegang? Mau kan sama aku, Mas? Enggak. Kata siapa? Kalau saya enggak mau? Mau. Mau. Emang kamu nyamunya dipuas-puasin aja? Iya. Oh, kamu mau dipuasin? Iya. Masa kayak gini Mas gak mau? Enggak mau. Beneran. Ya salam. So, kamu duduk. Kamu serius mau dipuasin? Iya. Kamu kan edan, Radhi. Gak apa-apa. Yang penting aku puas. Apa yang merasuki pada dirimu, Mbak? Istighfar. Bisa istighfar? Bisa. Ya sudah, istighfar kamu. Kamu Mas. Kan punya... jangan pegang-pegang. Ayo, Mas. Jangan pegang-pegang, saya gak pakai celana. Gak apa-apa, itu enak. Kok enak? Mas, aku pengen puas, Mas. Suami aku udah gak bisa. Ya kamu puasa, kamu sholat. Gak usah kayak gitu. Kamu semakin banyak orang numpakin, terus kamu nanti anaknya gimana? Kamu anaknya belang-belang kamu. Parah. Masa hidup itu kamu cari kepuasan doang? Terus kapan ibadahnya kamu? Doclo kamu. Tahu doclo? Apa itu doclo? Gak waras. Biarin gak waras, yang penting saya puas. Yes. Ayo, Mas. Mas. Bener gak mau sama saya, Mas? Mas, bener gak mau sama saya, Mas? Kamu dipuasin? Mau. Mau. Serius? Serius. Suami kamu kan emang gak kuat. Berapa lama kalau main? Enggak. Berapa menit? 5 menit juga enggak, Mas. Aku tuh gak puas sama suami aku. Ya suruh beli jamu. Pakai. Apa jamunya? Ini obat tikus. Masa obat tikus? Ayo sih, Mas. Mas, aku tahu Mas bisa muasin aku, Mas. Kamu mau dipuasin sama saya? Iya. Serius? Serius. Enggak nyesel kamu? Enggak. Nyesel edan kamu? Ah!
Ustad Pak, ampun. Ya kamu tuh Ustad. Kamu kenapa nikah-nikahin orang kayak gitu? Ampun. Kamu Muslim, dibayar berapa kamu?
15 juta, Pak. 15 juta dari mana kamu? Kamu suka lembuk ya? Eh? Terus uangnya buat apa kamu? Buat lembuk? Enggak, Pak. Iya, Pak. Oh. Yes. Edan mati kamu. Kamu jangan kayak gitu, nanti kamu jadi siluman loh. Iya, Pak. Ampun. Mau kamu jadi siluman? Ampun, Pak. Jangan kayak, mau saya ilangin burungnya kamu? Ampun, Pak. Ampun, Pak. Mau saya ilangin? Ampun, jangan. Kenapa kalau hilang? Kasihan istri saya, Pak. Lah, ya kamu jadi penghulu. Kamu udah lama kamu jadi penghulu kamu? Ampun, Pak. Sudah berapa tahun kamu jadi penghulu kayak gini? Penghulu siluman. 4 tahunan, Pak. Oh, 4 tahun. Berarti sudah banyak orang yang dinikahin sama kamu, ya, dinikahin kayak gini. Iya. Gak sah hukumnya. Haram hukumnya. Tahu haram? Ya. Ampun, Pak. Kamu tahu yang hukum haram tahu? Tahu, Pak. Lah, kenapa kamu tahu haram kamu malah kayak gini? Dots lo kamu. Demi kebutuhan, Pak. Demi kebutuhan. Oh, demi kebutuhan. Sini saya sunatin. Ampun. 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 Punten 19 saja yang keluarin. Keluarin kamu. Saya tanya keluarin muntahin. Baca istighfar kamu. Terus. Nah, sadar kan kamu. Bangun kamu. Tinggalin teman, berdiri kamu. Berdiri, pakai PC-nya. Diam. Kamu sholat yang benar. Ya. Siap. Pergi tinggalin tempat ini. Keluar. Apa kamu? Hah? Ampun, Pak. Ampun, ampun. Kamu gila, Pak. Kamu pengen kaya. Apa maksudnya? Hah? Kaya dari mana kamu kayak gini? Istri saya yang mau, Pak. Istri saya yang mau gimana? Ya kamu jangan kemau. Kamu tadi istri kamu malah goda-godain saya. Istri saya maksa-maksa, Pak. Maksa gimana? Kamu jadi suami harus yang waras. Kamu punya istri dikasih-kasihin orang. Sama aja kamu zalim namanya. Tahu, ya zalim kamu. Iya, Pak. Tahu zalim kamu? Iya, tahu. Ya kalau tahu kamu jangan kayak gitu. Kamu itu diiming-imingin aja kekayaan, diiming-imingin kesuksesan. Kamu sukses enggak malah kamu babak belur kamu. Iya. Edan kamu. Iya. Jangan kayak gitu. Iya. Terus kamu dikasih ilmu sama siapa? Sama si Abi itu. Iya, sama si Abi. Ya kamu jangan ngurusin si Abi. Si Abi edan kamu. Si Abi katanya bisa bikin kaya, Pak. Bisa bikin kaya apa? Dia rumahnya aja kayak gini. Kamu yang logikanya di mana kamu? Orang-orang banyak bilang dia bisa. Orang-orang mana? Enggak ada orang-orang itu. Orang-orangnya dia aja itu yang ngatain kamu biar kamu tertarik aja. Sinting iya. Kamu. Tahu sinting kamu? Iya, tahu. Parah kamu. Muntahin semua yang bisa tanya. Keluarin. Puh. Keluarin sempak-sempak utang-utangnya semuanya. Rambut-rambut keluarin semuanya. Baca istighfar kamu. Terus. Bangun kamu. Ikut saya kesini kamu. Duduk kamu. Bangun. Bangun kamu. Duduk. Duduk kamu. Kamu jahat kamu. Tahu kamu jahat. Jangan kayak gitu. Kamu lagi dirasupin setan kamu. Kamu yang harus otaknya tuh harus waras. Itu suami kamu tadi ngomongnya disuruh kamu. Kamu yang gatelan. Berarti kamu di sini sama si Abis yang ditumpak-tumpakin kamu. Sini tumpak-tumpakin. Iya. Yes. Terus kamu sudah kaya. Tuh kan, ya belum, karena kamu bodoh kamu.
Edan aja kamu. Gak ada dia bisa yang kaya. Dia hanya bisa ngancam-ngancam orang aja. Jangan-jangan kamu diancam sama dia. Kamu diancam. Gak usah pernah takut ketika dia ngancam, mau disantet, mau dihabisin. Ngapain emang dia Tuhan? Dia masih makan nasi, dia masih ngacengan aja kamu takut. Parah kamu. Kamu harus patuhi suami, hormatin suami. Kamu jangan membuka aib suami di mana-mana. Kamu tadi buka aib suami di depan saya, barangnya kecil, ngeceritan, pengen kepuasan. Rumah tangga itu diukur bukan gede kecilnya burung. Paham tidak kamu? Parah aja. Muntahin semua ilmu setannya, keluarin. Terus. Tuh, kutang-kutang semua, kelek-kelek semua keluarin. Terus. Tuh, ketelakutan kan kamu. Terus. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Tarik nafas. Terus. Baca istighfar. Nangis, minta ampunan sama Allah. Apa yang kamu lakukan salah? Apa yang kamu perbuat salah? Kamu minta ampunan sama suami kamu. Jangan kau zalimin suami kamu. Jangan kamu berkhianat. Jangan kau khianatin suami. Apapun kekurangan suami, itu sebagai catatan buat kamu bahwasanya suami itu saling introspeksi diri. Bukan malah saling membuka aib di depan orang lain. Haram hukumnya kamu. Bisa. Kamu setiap orang bilang suami burungnya kecil, ngeceritan, minta barang gede. Kalau pengen gede tuh botol gede. Jangan aja. Sini kamu, sebelahnya. Minta maaf kamu sama suami. Minta maaf kamu sama suami. Peluk suami kamu. Jangan aja kamu. Saya maafin kamu, Neng. Jangan sekali-kali lagi, Neng. Mas ikhlas kok. Mas udah maafin kamu, Neng. Jangan begini-begini juga, itu suami kamu. Aku minta maaf. Iya, Neng. Terus kamunya maaf. Aja, kamu jangan mau dibodoh-bodohin sama orang, dojo kamu. Iya, Pak. Keluar kamu, bawa istri kamu. Iya, Pak. Ayo, Neng. Bawa. Saya doain, semoga sekeluarga kamu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluar kamu. Hei, kamu gak sopan kamu. Saya lagi enak-enak, menggabung orang-orang saja. Edan kamu, Pak. Tahu edan kamu. Kamu yang sinting. Kenapa saya yang sinting? Itu si Rani diapain kamu? Udah ditumpakin kamu? Belum, saya apa-apain. Baru istri saya ini. Edan. Saya istirahat dulu. Sowak kamu, Pak. Kamu yang soak, kamu gak sopan. Dasar kamu, semua wanita, semua. Masuk saja kamu. Semua wanita kamu, bangun kamu. Kita ngobrol di luar. Ayo, kamu sudah. Ya kamu yang kurang. Mau jagoan di sini. Siapa yang jagoan? Yang mau jagoan. Saya orang sakti di sini. Yang mau jagoan siapa, Pak? Di dunia ini gak ada orang hebat, gak ada orang kuat, gak ada orang kamu jagoan. Kamu, lagi seenak-enak, kamu gangguin orang. Enak-enak apa, Pak? Itu si perempuan itu, si Rini sudah punya suami, Pak. Ini tapi kan sudah dikawin sama saya. Dikawin apa? Itu namanya. Barusan penghulunya datang ke sini. Penghulunya mati, semuanya mati. Kamu itu perempuan yang tadi baju merah juga kamu ditumpakin. Jahat. Bukan kamu, urusan kamu. Kamu bener-bener. Saya sukanya begitu kepada wanita yang cantik, saya suka. Kamu bener-bener siluman, kamu bener-bener setan. Ngapain kamu urusin orang? Ini hak saya. Kamu mau mati. Emang saya mengganggu kamu? Kan tidak. Ya karena kamu mengganggu perempuan itu, jadi saya ikut-ikutan. Ya biarin saja. Nabi saja istrinya 5. Mau saya jotos, Pak. Kamu berani? Berani. Kamu anak marisol, sudah berani sama saya? Ya, saya anak marisol. Kamu. Oh,
Paman kamu, Umi. Ada apa kamu? Sini. Berani sama saya? Umi enggak waras. Siapa yang enggak waras? Sini. Nyender. Ada apa? Umi waras. Waras? Kamu yang stres, yang gila ya? Lah, Umi kenapa saya stres? Saya gila. Gila kamu ya? Gila kamu ya? Umi itu siluman, Umi. Itu silanya diapain? Itu kan urusan kami, bukan urusan kamu. Terus pas saya, Umi itu ada perempuan lain, Umi diem aja. Ya biarin orang saya suka. Saya kasihan sama Abi. Kasihan gimana? Kasihan sama suami saya. Kasihannya kenapa? Ya orang dia sukanya sama perempuan yang lain. Ya berarti Uminya setan. Bukan setan, aku manusia, bukan setan. Jahat, Anda perempuan loh, dia perempuan. Jangan kau sakiti hati perempuan. Bukannya masalah itu. Umi lagi gak waras. Bukan. Umi lagi edan. Umi jahat. Kamu yang edan. Umi pengkhianat. Stres kamu itu. Umi pengkhianat, Umi. So, saya tidak pengkhianat. Karena suami saya itu... Ya, Umi pengkhianat. Tidak. Tinggalin Abi. Ngapain? Ngapain saya pengkhianat? Nanti saya jotos kamu, Umi. Ayo, siapa takut? Oh, Umi berani. Berani? Ya, sok Umi. Yes. Tuh, ngising tuh. Tuh, ngising. Itu ngising. Diam kamu. Edan kamu. Diam. Jahat kamu. Jangan jahat kamu. Saya tidak jahat. Kenapa tidak jahat, Umi? Saya kasihan suami saya. Karena Umi lagi enggak waras. Saya tidak waras. Saya sehat. Parah aja.
Kenapa kamu? Hah? Kamu apain istri kamu jadi kayak gitu? Hmm? Kamu siluman. Aku suka. Dia lebih bahenol dari istriku. Suka bahenol-bahenol apa kamu? Apa yang merasuki? Apa yang merasuki pada dirimu? Ya kamu harus dijaga istri kamu. Kamu jangan, kalau kamu nikah, nikah yang benar. Dia punya suami semuanya, kamu malah dibikin kayak gitu. Edan kamu. Kamu jangan merusak dunia persilatan dengan persilitan, bro. Kamu yang sinting. Kenapa saya yang sinting? Kamu yang sinting numpakin orang. Urusin orang lain. Ya urusin orang lain, karena kamu penjahat, kamu setan. Saya hilangin kamu burungnya, diam. Jangan. Muntahin sama setan. Keluarin. Puh. Muntahin. Puh. Baca istighfar kamu. Astagfirullahaladzim. Pejamin matanya. Bahwasanya apa yang kamu lakukan salah, kamu lagi enggak sadar, kamu lagi kesurupan setan. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Muntahin semua ilmu setan. Keluarin. Terus. Terus keluarin. Sempak-sempaknya, kutang-kutang yang keluarin. Baca istighfar kamu. Bangun ya. Tadi diapain kamu? Sini cepat. Kamu ditumpakin belum? Kamu dipegang-pegang? Oh belum. Minta maaf kamu. Minta maaf. Minta maaf, mama minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Ya Kiai, saya maafin Kiai. Kamu jangan ulangin kayak gitu, kamu jangan ngancam-ngancamin orang. Minta maaf kamu. Kamu sama istri aja, urus suami yang baik. Kamu jangan ketika istri nggak bisa apa-apa kamu malah numpakin orang. Jangan. Udah sih, kamu urus istrinya. Saya doain biar kamu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan ganggu-ganggu keluarga orang lain. Ya, sempat nih.